Jadi kalau ditanya streaming itu apa, yang pasti streaming itu bukan platform, bukan juga media. Jadi lebih ke semacam wadah untuk kolaborasi yang tujuannya untuk akselerasi dan amplifikasi konten lokal, terutama konten yang positif. Jadi konten positif itu jangan cuma dijadikan bahan obrolan, bahan seminar, bahan diskusi, tapi udah harus segera dipikirin, dieksekusi, didistribusikan. Nah, dalam hal ini mungkin via streamingin, dan pastinya juga harus diapresiasi. Banyak orang awam juga yang mencoba naik gunung, tapi mungkin mereka belum punya basic yang kuat. Industri kreatif ya. Adanya kegiatan berusaha untuk bisnis kreatif. Pertama kali itu. Kayak Instagram Stories, biasanya mereka mau apa sih? Ada sekitar 350. Harus pakai H ya, bumi merapi. Teknologi multicam video streaming itu sebetulnya bukan teknologi yang baru, tapi selama ini mungkin terlihat ribet, ya, terlihat terkesan mahal. Nah, di sini kita coba menyederhanakan supaya lebih gampang dicerna dan dimanfaatkan baik oleh komunitas maupun oleh brand.